Lah, kita ngulang lagi, guys. Wah, anjir. Halo guys, selamat datang kembali lagi di Rom Philip Channel. Oke, jadi di video kali ini kita kembali lagi lanjutin dari game Break Memory, guys, ya. Oke, jadi di recap video sebelumnya itu ya masih awal-awal game lah ya, masih kayak ada tutorial, intro game gitu kan. Pokoknya cerita-cerita awal lah masih, jadi nggak banyak yang harus diceritakan, cuman ada salah satu scene yang kita ngeliat soldier-soldier yang dimana yang ikut apa ya, menciduk kita, ya kan. Jadi di, kalau kalian ingat di awal video atau di video sebelumnya itu, yang dimana ada cowok kan yang nggak pakai helm sendiri itu, dan ada anak-anak buahnya. Nah, kita tuh ngelihat anak buahnya juga ikut ke teleport ke dunia yang masih kita belum ketahui ini nih. Jadi ini tuh belum tahu nih dunia apa, karena isinya tuh banyak banget, kayak ada monster-monster, mayat hidup, dan lain-lain pokoknya. Dan sekarang kalian lihat ini di layar, itu ada naga terbang. Jadi gue itu sebenarnya udah coba tadi record, tapi hasil videonya tuh kayak masih nge-lag-nge-lag gitu loh, guys. Masih kayak drop FPS-nya parah banget. Jadi gue tadi tuh cooldown dulu, gue tunggu harddisk gue usage-nya stabil pemakaiannya, karena nggak tahu dari sistem, kayaknya emang laptop gue harus di-repair dulu ininya, sistemnya, karena mungkin ada yang korup atau apa gitu kan. Jadi tadi gue nunggu cooldown pemakaian harddisk-nya dulu. Jadi makanya ini langsung naganya muncul gitu, karena tadi gua udah jembatannya, jadi gua ngulang checkpoint dan ternyata udah muncul naganya gitu di checkpointnya. Oke, jadi kita langsung aja, dan sorry banget nih kalau mungkin kedepan-kedepannya video gua bakal sering drop FPS ya, karena gua juga ngejar konten ya, ngejar upload video, karena sayang banget kalau gua nggak upload. Tapi ya ya semoga aja kalian ngerti lah ya. Oke, jadi kita langsung aja, semoga nggak terlalu parah nih dropnya. Itu di bawah dong. Oh, bisa diambil. Oops. Sejauh ini nggak drop FPS, jadi gue harus bener-bener cepet mainnya biar nggak parah. Oh iya, gue lupa nyalain stopwatch lagi. Sorry, 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 biar gue tahu durasi videonya berapa lama udah. Oke, kita langsung lanjut. Apa nih? Bonfire lit. Oke, di sini XP kita udah 300, guys. Kita bisa ngambil berbagai macam skill. Dan ini ada power, mungkin kita ambil dulu nih junksmennya apa. Increase XP. Oke, ini kayaknya kita perlu juga. Kita naikin deh. Dan untuk skill masih banyak belum yang kebuka, karena XP kita tinggal berapa nih? Tinggal 84, jadi kita tabungnya lagi ya. Kita pentingin ini dulu nih, dua ini. Karena ini penting banget. Karena musuhnya ini bakal susah banget, guys. Oops. Ini gue disuruh ngapain ya? Wah, gue lupa misi ini, guys. Oh, ini kesini, kesini. Oke, ini gue mulai drop FPS lagi, guys. Kayak semacam super power gitu, cuman gue nggak tahu apa. Wah, duh, ngelawan si ini lagi, guys. Oke, jadi kan gue bilang di video sebelumnya gue udah pernah record ya, dan gue ketemu si kampret ini, guys. Ini sumpah nih, dia ngeselin banget sih. Ini susah banget, guys, ngelawan dia.
Gua agak drop FPS lagi. Wah ini sumpah sih, karena gue benci banget sama kroco-kroconya juga tuh. Wah sorry banget guys kalau drop FPS. Ini makin liar nanti guys. Ini belum kroconya belum keluar nih. Gua keren lagunya sih. Holy shit. Oke. Ini kocok-kocoknya gua singkirin dulu. Dia dikit lagi mati. Wah. Wah, mati dia, guys. Wah, gampang banget ya. Kemarin gua main susah banget, guys. Serius deh. Kemarin gua ngelawan dia susah banget anjir. Kok gampang banget sekarang gua record ya. Kocak anjir. Ya wes, kita langsung aja ke situ. Kita ambil dulu. Ini lumayan XP, guys. Oke, ada lagi kah? Masa nggak ada sih. Wah, ini gila, gua sering drop FPS. Jadi, gua ini drop FPS kayaknya pengaruh gara-gara harddisk gua sih, guys. Hardis gue udah tua, ya emang sih hardis gue udah tua banget, udah hampir masuk umur 3 tahun sih. Apa ini? Oke. Kita balik lagi kah? What the fuck? Ambil gimana? Oh, bisa ternyata. Itu disuruh turun kah? Oh iya benar disuruh turun. Oh tidak, loncat. Oh grab. Ada kocok-kocoknya guys. Ups. Wah, mulai drop attack lagi gua. Mati kau, mati kau, mati, mati, mati. Kita ambil skill lagi. Maybe ini apa nih? Oh, ini time press nih. Butuh nih. Oke, okay, latency ini apa? AOE damage. Wah, ini bagus sih. Ketimbang lighting. Tadi lighting kayaknya latency, kali ini apa nih?
Oke, kita ambil ini aja deh. AOE di Mac bagus harusnya. Pencet T. Oke. Nice. Waduh. Wah, mau runtuh, guys. Gedungnya. Eh. Astaga. Lupa gua kalau harus pencet key. Kocak. Nge-freeze. Karena loading. Iya. Oke. Kita lari lagi, guys. Loh, gua udah kilo. Udah kilo. Astaga. Ayo, 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 ayo. Bisa, bisa, bisa. Oh, gua udah kilo. Oke, okay, oke, okay. Run, run, run. Wah, ini nih, mereka-mereka nih. Wah, tidak. Wah, kita granat, guys. Nah, ini gue terakhir main sampai sini, guys. Wah, ada monster juga yang nge-ambush. Mana dia? Ini game FPS tapi RPG anjir. Mampus kau. Oke. Apa lagi nih? Kuren to suichuu no sekiban ga kanken shiteru mitai. Mana kita disuruh sini nih? Now skill upgrade. What? USP-nya 17 kok. Apa yang mau di-upgrade? Kocak. Wah. Gua lupa kalau itu bakal jatuh, anjir. Oke, kita kembali, guys. Kenapa shikake no himitsu wo akiramete? Gitu dikasih puzzle mulu aja. Oke. Ini grab. Eh salah. Wih. Oke. Oke, kita disuruh loncat ke sini. Ya Allah, nggak double space dong. Ulang lagi gue di sini. Oke, go 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 go. Gua kemarin yang gua cerita itu, guys, yang gua videonya nggak jauh itu gua sampai di sini sih. Kayak itu udah 4 part tuh. Hampir. Gua sampai sini doang nih kemarin karena hasil videonya ternyata lebih sering ini patah-patah.
Oh, ini ngebuka ini. Wah. Iya nih monster-monster keluar nih, ingat gua. Tuh kan. Hei, woi, sini, sini lu, sini lu. Ambilin XP dulu, bro. Oke. Ada lagi kah? Oh, ini. Ada si bagong. Nih. Wih, dua anjir. Oh, dua-duanya kau. Naga ini, oh naganya banyak sekali. Oke, wow, kena hit kita. Mampus kau. Oke, kita ambilin XP dulu. Up, lumayan ya XP guys. Ini juga, wah ini gue FPS gue drop banget ya. Oh, ini disuruh los. Oke, kita bakal kabur. Oh shit, kabur. Wah, mampus ya, jatuh dong. Ya, ambil. Kenapa dah? Kayak ada suara air. Kita di mana nih? Lah, kita ngulang lagi, guys. Wah, anjir. Makhluk apa lagi nih, kepalanya di perut, cuk. Ups. Ah, reload lagi turunnya.
Woi, guys. Oh, makan nih. Habis peluru, guys. Freeze. Wah, dia enggak mampu dong. Enggak ini, enggak ngaruh. Wuts. Oke. Wuts. Mati kau. Gemet mati dong. Wuts. Freeze. Wah, enggak nge-freeze, gue lupa. Wes. Gila, drop FPS banget gue. Oh, mampus kau. Oke. Masih hidup. Wah, ada apinya lagi. Anjir. Wits. Wah, mau mati gua. Mati gua. Mati gua. Wah, ada kroco-kroconya lagi. Mati kalian. Wah, anjir. Shit, ini sih bangke banget sih. Apinya sialan sih. Wits. Wits. Aduh, dikit lagi mati. Wits. Wah, apinya ganggu sih. Ah, mampus kau. Mati dong. Oh, execute. Mampus kau. Bright memory. Now it might be dark, but you will be right. Stay tuned, update break memory infinite break memory. Oh, download the full release. Thank you for playing. Turn the lever in the room. Oke. Okay. Oh, kita lanjut. Apakah kita lanjut ini, guys? Coba. What? ここで何があったの? Okay. モンスターにやられたわけじゃない。血痕が固まってない。それほど時間は経ってないはず。Wah, ini udah kelar, guys. Soalnya kan break memory ini emang ini. Apa sih namanya? Dia baru part 1 gitu doang. Oh, ini siapa nih? Episode 1, One Esteron. Udah gitu doang. Udah tamat. Oh, gitu doang, guys. Walah. Ternyata gamenya emang belum full ya, yang ada di Steam ini. Oh, pantas harga gamenya
murah. Ini soalnya current version Break Memory episode 1 2 Enderan. Coba kita continue. Ini kita kemana? Gue penasaran. Wah, ngulang guys. Ngulang. Oh, berarti emang udah sampai situ aja guys. Mungkin full versionnya itu nanti bakalan yang Break Memory Infinite gitu. Ternyata cuma segitu doang gameplaynya Break Memory guys, ya gue pikir bakal jadi walkthrough yang panjang. Dan ya mungkin cuma dapat segitu doang guys, mau gimana lagi. Dan ya pasti ntar kalau Break Memory yang Infinite rilis, gue bakal lanjut mainin sih, karena gue kepo juga ini sebenarnya apa sih yang terjadi ceritanya gitu. Dan gue jujur aja gue belum lihat trailernya sih, cuman gue kemarin tuh lihat beritanya di Instagram gitu kan, kalau Break Memory Infinite ini bakal keluar nanti 2021 gitu. Jadi mungkin setelah gue record ini gue mau lihat dulu trailernya gimana gitu ya, karena gue kepo juga. Dan ya mungkin untuk sekian dulu untuk video Break Memory kali ini, bakal gue lanjutin kalau Break Memory yang Infinite udah keluar, kita bakal tamatin gamenya guys ya. Oke, jadi seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share teman-teman kalian. Pastinya juga jangan lupa subscribe channel gue, karena dengan subscribe itu kalian bisa bantu gue untuk lebih berkembang di YouTube kedepannya. Jadi gue Ram Philip, see you in the next video. See ya.